Hai, Assalamualaikum. Kita bertemu lagi dalam channel YouTube aku, Hora Hore. Nama aku Hora. Welcome to my YouTube channel. So, untuk kali ini sebenarnya aku nak bereksperimen dengan aku punya kamera ni. Aku nak try buat satu footage. Aku nak shoot pakai manual mode. Tak tahulah jadi ke tak sebab bila aku tengok replay balik video aku yang sebelum ni, aku rasa macam sedikit overexposed, and then adalah yang benda bila aku dah tengok lama-lama. Aku ni tak tahu pasal kamera, so aku cubalah nak play around within ISO dengan shutter speed tu, nak tengok apa yang kesan dia selepas rakaman tu nanti. So kepada yang first time baru sampai kat channel YouTube aku, jangan lupa klik subscribe dan teruskan menonton. Dalam segmen ulas mainan untuk kali ini, dah lama kita tak buat ulas mainan kan. Tapi sebelum tu aku nak ucapkan selamat menyambut hari kemerdekaan. Satu hari saja lagi. Kita punya congkan kata ataupun slogan untuk hari kemerdekaan yang ke-64 ni, masyarakat prihatin. Okey, nanti aku akan letaklah logo dia kat tepi ni. So, tanpa meninggalkan masa lagi, kita nak nyah kotak dulu. Series ni first time aku beli. Aku tak pernah beli. So, nak tahu barang apa? Jom kita nyah kotak dululah. Oh, sebelum tu aku nak ucapkan terima kasih kepada kedai toys Justin Han. Aku adalah several times pergi. And then plus diorang pun banyak jugalah aku deal. Barang dia memang cepat lah, sebab actually barang ni aku tak ada PO apa pun, cuma just aku tengok dan berkenan. Since aku punya Justice League pun lambat lagi nak sampai, so nak buat macam mana kan. So beli je lah apa yang ada dekat Kilo Poster ni. Lama juga kita tak buat ulas mainan kan. Tengok besar, tengok apa yang ada kat dalam. Kepada yang berminat nak dapatkan collectibles item, contohnya macam mainan lah kan, bolehlah pergi dekat Justin Han dekat MCorp Mall. So aku tak cross border, so semua ni just buy online purchase lah. Tengok packaging pun cantik je. So kat sini dalam ni kita ada 4 item. So kita keluarkan dulu satu-satu. Okey, kat sini kita ada Peace Maker. And then kita ada Bloodspot. Yang ni mask version sebab dia ada dua. Unmask version dengan mask version. So kita ada Polka Dot Man, dan last kali kita ada Harley Quinn. Okay, so untuk wave ni kita ada 4 ketul ni. And then daripada 4 ketul ni, dia macam juga Marvel Legends punya series. Dia boleh buat BF Builder Figure lah. So maknanya dia ada bagi figure-figure tu. Kita beli 4 ni pun kita dah dapat 5 figure lah. So untuk satu figura ni, yang ni sebenarnya aku tak tengok lagi Suicide Squad. So aku pun tak boleh nak komen banyak macam mana cerita dia. Dengar banyak positif feedback, maklum balas yang agak bagus juga berkenaan cerita tu. So aku pun tak tahulah, since aku rumah pun tak ada smart TV dan aku pun bukan kaki download, tak reti je kan. So Peacemaker ni dilakukan oleh John Cena. Walaupun aku doubt sikit dia punya actor performance, since aku tengok, oh yelah, walaupun dia berlakon dalam WWE kan, tapi lepas tu dia berlakon dalam filem Marine. Aku tengok
first film Marine tu pun tak tahulah, maybe sebab film grade B ke, tak tahulah sebab apa kan. So aku not kind of macam interested sangat. Okay, yang ni antara yang paling aku agak kagum juga lakonan dia, Idris Elba. Bloodsport, Polkadot ni aku tak tahu siapa pelakon dia. And then Margot Robbie. So kita akan buat nyah kotak satu-satu ulas, tapi kita akan buat di live video lah. Okay, so untuk edisi ulas mainan edisi Merdeka ni, aku akan ulas Harley Quinn terlebih dahulu. Actually daripada keempat-empat ni, this is the least favourite character lah bagi aku. Sebab tak, aku rasa kadang-kadang dia punya lakonan tu agak nak kata psycho pun agak over. Tak tahulah kan, tapi terpulang lah masing-masing. So Harley Quinn ni kita tahu dia tak tahulah girlfriend ke skandal. Kalau tengok dalam cerita Suicide Squad tu, dia bercinta dengan Joker. And then dia jatuh hati dekat Rick Flag. Then balik ke Joker, tah pening jugalah aku. Okay, aku tak tahu Rick Flag dia akan isu ke tak. Mungkin aku akan dapatkan. Dari segi kotak dia, kat sini kita ada, belakang ni kita ada gambar Margot Robbie tu. And then dia beritahulah part tu kat mana, and then sambung, and then dia beritahulah dalam wave ni apa yang keluar. So memang yang ketiga-tiga tadi tu, kat sini dia beritahu ada 22 moving parts. Tak tahulah tengok macam mana, sebab Matt Fallon ni, kita tahu Matt Fallon ni lepas dia ambil daripada Mattel licensing untuk DC punya items, dia punya possibility tu aku banyak baca review agak limited. Even dia punya tight punya swivel pun dia tak ada. So tengoklah adakah worth or not figure macam ni. Kat sini dia ada tulis Harley Quinn, Suicide Squad, Suicide Squad kat atas. Then kat dalam tu kita akan tengok, dia akan dapat satu kadet lah. Kat tepi ni tak ada apa sangat, bawah biasa je lah. Oh, sekarang kita dah nyah kotak figura tu. Dalam ni akan dapat trading card, and then kita akan dapat satu rounded stamp lah. Rounded stamp kat bawah tu, sebab dia macam melekat dekat kotak tu, aku malas nak bawa keluar. So far aku rasa benda ni senang je. Cuma aku perasan first impression aku bila aku tengok, dia punya tu agak ringan lah kalau berbanding dengan Marvel Legend yang biasa 6 inches tu. By right yang ni dia lagi tinggi lah daripada Marvel Legend tu. Sebab aku tengok ulasan banyak yang feedback benda ni lagi tinggi lah daripada kebiasaan. So kat sini kita, dia akan bagi sekali dengan BF Shark ni, King Shark ni. So nanti kita akan ulas bila kita dah complete nyah kotak semua. And then sekali dengan figura ni, dia datang dengan satu macam orang panggil tombak. Aku tak tahu dia panggil tombak ke lembing ke, maybe lembing kot, sebab aku tak tengok lagi filem ni, so aku tak boleh nak komen. Dia warna macam gold. And then dia tak ada interchangeable hand. So dari segi scalp dia, nampaklah muka tu macam Margot Robbie, dengan details-details yang dia bagi tatu-tatu penuh dekat badan Harley Quinn ni. Rubber dia pun agak lembut juga. Dan dia punya baju ni aku perasan macam two piece lah, compare dengan apa kebanyakan figura yang bersaiz macam ni kan. Sebab biasa dia akan buat satu mold dan dia akan cat, tapi ni nampak details dia. Sebab tu aku rasa ramai orang agak kagum. Cuma yang dia punya gown dia ni, tak tahulah dia panggil gown, dengan skirt dia ni adalah satu mold, and then body dia satu mold.
Dia dah macam orang beli SSCF pun ada, ataupun scale yang 1 over 6 kan, yang orang pakai accessories dia tu, dia datang dengan body apa tau, yang seamless body tu, ha, lebih kurang macam tu lah. Aku tak pernah ada, so aku no comment lah. So kita tengok dulu join dia apa yang ada kat sini. Dari segi kepala kita boleh pusing 360, boleh pusing atas, boleh gerak atas bawah. So aku rasa kat sini kita ada ball joint, bukan ball joint lah, dia swivel hinge. Sebab biasa ball joint dia ada limitation kat situ. Tapi aku malas nak pop off dia punya, sebab macam Mortal Kombat Scorpion tu, dia ada isu pusing je terkeluar kan. So mungkin dia nak improvise benda tu. Dekat sini kita ada, nak kata butterfly joint pun bukan, sebab dia boleh pusing 360. So kat situ ada swivel, and then kita ada hinge, boleh angkat ni maximum, drop, and then bawah dia punya bahu dia tu ada swivel. Then kita ada double elbow. Double elbow ni cuma aku tak tahu lah. Joint dia okay. Yang bawah tu macam ratchet, yang atas tu tak tahu, dia macam ada ratchet tapi dia sedikit loose sikit lah. Kalau nak compare dengan yang bawah tu, macam seram juga lah nak gerakkan joint dia tu. Then kita ada ball joint wrist, yang mana kita boleh pusing dari mana-mana bahagian kita, sebab dia ada atas dan bawah tu. And then dia akan bagi satu joint yang agak bagus lah dekat wrist ni, untuk lebih possible. So dia cakap ada 22. Wah, malas aku nak kira ada berapa daripada ni kan, tapi percaya je lah 22 je sendi yang diberikan. So dari segi kaki pula, aku memang dah agak dia punya tight ni takkan ada swivel, tapi boleh lah kangkang macam ni. Ni maksimum lah, sebab gaun ni yang mengganggu. Kalau boleh tengok kat sini, yang kiri boleh pergi lagi jauh compare dengan belah kanan. Begitu juga pergerakan ke depan dan ke belakang, yang ni ke depan dan ke belakang, sebab yang ni akan lebih susah untuk digerakkan sebab ada gaun ni. Melainkan mungkin kalau ada orang nak buat modifikasi, dia nak tetas tepi ni, nak bagi lebih movement. So untuk ni aku agak kagum juga. Ni dia, dia double joint plus ratchet punya sistem. Tapi bila ada orang dia kalau dapat figure macam ni, dia akan masukkan dalam air sejuk atau air panas untuk looskan figure dia tu kan. Tapi aku tak pernah lah lagi try tips tu, takut nanti rosak tu kan. So far macam tu lah. Bila dia strip memang nampak macam one whole piece lah, nampak menarik. So untuk kaki, dia tak pakai macam biasa rocker joint kan. Dia Marvel Legends selalu pakai rocker joint. Dia just, wih, ketat juga bunyi. Okay, dia ada swivel, and then dia boleh ke depan dan ke belakang maksimum macam tu. Tapi yang kelebihan dia adalah dia lebih kurang macam SHF. Dia punya toe dia tu, dia ada satu lagi joint dekat hujung tu. So aku boleh cakap dia punya head sculpt ni, kalau nak compare dengan aku tengok ulas, ulasan berkenaan unmasked version Bloodsport dengan Peacemaker tu, John Cena tu pun tak nampak macam pelakon tu sendiri. Bloodsport tu pun tak nampak macam Idris Elba, tapi yang ni memang identical lah, nampak macam Margot Robbie. Cuma mungkin lah kalau siapa pandai touch up, dia akan buat benda tu lebih cantik. So far aku tengok detailing muka dia memuaskan lah untuk benda yang 6 ni, kata 6 inch bukan 7 inch. So kita try pula letak dia punya apa, lembing dia ni, sebab dia tak ada interchangeable hand. So yalah, kadang-kadang bila fikir aksesori
tangan yang berlebihan tu pun macam tak berapa perlu sangat. Aku tak tahu dia kena pegang dari mana, mungkin di tengah. So nampak okey lah, kemas lah juga walaupun ada. Sofa dia boleh berdiri sendiri, dia boleh berdiri dengan tapak kaki sendiri. So untuk actually figura ni the most least favourite aku lah, daripada First Suicide Squad sampai probably kalau hari ni pun, sebab aku tak tahulah kali ni dia tak bagi tukul. Aku pun dah lupa nombor satu ada tukul ke tak. Aku tak berapa suka sangat Harley Quinn. Maybe orang yang minat Harley Quinn ni adalah orang yang enthusiasm terhadap series Batman yang menonton dari awal sampai akhir. Macam aku, aku just minat kalau Batman, even Batman pun dulu yang kartun Batman tu, Batman apa tah nama dia kartun tu, and then Batman Batman Returns, Batman Forever aku tak minat, Batman Robin lagi lah flop, and then The Dark Knight. Batman versus Superman tu pun aku macam 50-50 lah, Ben Affleck tu. Tapi terpulang lah, itu cerita rasa masing-masing kan. So aku rasa untuk dari segi detailing hair sculpt, aku boleh bagi 4/5. Dari segi keberbaloian dia tu, aku boleh bagi dengan harga nampak lebih murah daripada Marvel Legend, tapi dia boleh bagi benda macam ni, aku bagi 4.5/5. Itu pada Harley Quinn tu sendiri. And then dari segi artikulasi memang tak dinafikan, 4.5/5. Aksesori disebabkan dia datang dengan BF, so aku boleh bagi 5/5 lah, berbaloi lah. Tapi nak kena beli 4 tu baru complete. So aku tak tahulah reflect akan isu ke tak, aku tak follow up sangat. Aku rasa sekian saja review aku untuk figura Harley Quinn daripada McFarlane Toys kali ini. Yang ni adalah figura aku yang first setelah sekian lama, zaman aku sekolah dulu, sehingga kita bertemu lagi. Oh ya, yeah, sebelum tu aku nak pesan kepada semua rakyat Malaysia, tolong jaga diri dan kita hapuskan COVID ni. Kita cuba sedaya upaya untuk lower the graph, sebab kesian kan ada orang yang tak boleh nak survive. Mungkin aku satu hari nanti, siapa tahu, kita tak tahu kan. Terima kasih kerana sudi menonton, sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum.